Hai hai hai, kembali lagi di channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Hari ini adalah hari terakhir atau bisa disebut dengan malam terakhir bagi kita. Asik, di F8 atau bisa kalian sebut dengan Makassar International Egg Festival and Forum 2022. Di samping saya sudah ada petunjuk arah jalan pulang. Bercanda. Ada petunjuk arah, jadi teman-teman yang penasaran apa itu F8 boleh dibaca sendiri di sini. Kita ada di zona 3. Di sini ada petunjuk arah. Jadi kalau teman-teman bingung mau ke tempatnya food atau fashion, di sini adalah tempatnya. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita jalan-jalan mengelilingi booth-booth yang ada di F8 ini. Langsung saja, yuk mari. Baik, di samping saya saat ini ada Kadis Pariwisata Kota Makassar. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Nah, bagaimana perasaannya, Pak, mengikuti F8 ini? Alhamdulillah, F8 hari keempat ini semakin banyak, terutama kehadiran dari wisatawan mancanegara. Tadi kalau kita lihat, banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang sore hari ini. Bahkan ada dari Menteri Pertanian Brasil berserta rombongan yang datang untuk mengikuti G20 bidang pertanian kayaknya. Waduh, jadi bukan cuma warga Indonesia ya, Pak? Jadi bukan cuma warga Makassar, Sulawesi Selatan atau dari wisatawan Nusantara, tetapi wisatawan mancanegara juga. Tadi kita bisa lihat sama-sama kan dari tadi, itu bukti bahwa F8 itu memang menjadi magnet wisatawan baik domestik, Nusantara dan mancanegara gitu. Waduh, luar biasa. Nah, untuk teman-teman sendiri sudah pasti tahu apa itu F8, Pak. Tapi untuk tujuannya sendiri, F8 ini tujuannya apa, Pak? Ya jelas, ini untuk kepariwisataan. Bayangkan, yang harus ditanyakan sebenarnya hotel-hotel yang di sepanjang jalan Pantai Losari, Sudirman, Hasanuddin, bagaimana akupansi hotel, terus kemudian restoran, terus kemudian UMKM. Ini kan perputaran uang juga gitu, untuk kebangkitan ekonomi, pemulihan ekonomi melalui sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Oh, jadi benar-benar F8 ini menggedor kembali ekonomi masyarakat yang ada di Kota Makassar? Iya, coba kita lihat, hotel-hotel ini penuh kan? Gitu, hotel-hotel kan punya pekerja, pekerjanya adalah warga masyarakat Kota Makassar. Bayangkan 2 tahun kemarin hotel-hotel redup, bahkan ada yang dirumahkan, mendapatkan gaji cuma 60%. Nah, ini kan bisa hidup kembali lagi gitu. Nah,
Nah, untuk harapan sendiri Pak, harapan Bapak terhadap acara ini, apakah Bapak berharap acara ini akan diselenggarakan lagi tahun depan atau bagaimana Pak? Ya, kita sesuai dengan arahan Pak Menteri Pariwisata dan Pak Wali Kota, F8 ini harus berkelanjutan dari tahun ke tahun. Ini tahun ke-5, nanti ada tahun ke-6 insya Allah. Kita berharap dukungan semua pihak, karena ini bukan cuma kebanggaan Makassar, kebanggaan Sulawesi Selatan, tapi kebanggaan Indonesia juga, karena sudah masuk top 10 karisma event Nusantara. Luar biasa, jadi kita harapkan kegiatan ini akan berkelanjutan dan akan lebih besar lagi ya Pak ya. Oh baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak, sukses selalu. Nah, saat ini saya sedang di mana, Kak? Kita sekarang lagi ada di event F8 Kota Makassar yang dibuat setahun sekali. Ini event yang sangat besar yang diprakarsai oleh Pak Dhani Pumanto sebagai Wali Kota Makassar. Nah, untuk booth-nya sendiri, ini nama booth-nya apa, Kak? Ini nama booth-nya Sisola. Sisola ini adalah produk dari mahasiswa saya. Ini adalah produk sambal dari Toraja. Sambal dari Toraja? Iya. Oh, Lombok yang paling pedas? Iya. Waduh, bisa pingsan ya. Dan ini pedasnya ada ciri khas tersendiri, dia agak manis-manis juga. Oh, bukan, jadi manis pedas. Seperti mbaknya, iya. Nah, terus saya salah fokus dengan warna-warna cerah ini. Ini apa, Kak? Ini adalah produk Arumanis, rambut nenek. Ini jajanan khas tahun, 80-an kali. Oke. Jadi yang mau flashback? Bisa lanjut Arumanis sambut ini. Nah, tapi saya penasaran, ini dari mahasiswa mana, Kak? Ini adalah produk dari mahasiswa IBK Nitro. Kebetulan saya sebagai kaprodi, ketua program studi kewirausahaan IBK Nitro. Jadi kami mementor mahasiswa-mahasiswa untuk mempunyai produk yang bisa kita jual. Waduh, gitu. Ini bisa menjadi alasan kalian masuk STEAM Nitro ya, Bu ya. Nah, ibunya juga serius kaprodi. Iya. Aduh, ibunya masih muda sekali dan cantik. Ini rambut nenek, tapi bukan rambut nenek yang di rumah ya. Ini rambut nenek Arumanis. Nah, terus yang ini apa? Kalau ini adalah produk dari pisang, keripik pisang. Iya, ini juga produk dari mahasiswa. Begitu juga dengan ini adalah tape. Tape, waduh, makanan khasnya Sulawesi. Tapi saya penasaran, ada tidak sih nama Instagramnya? Sempat ada teman-teman di rumah yang mau pesan, tapi lagi mager ke F8, bisa pesan di rumah. Jadi ini produk Arumanis memang sudah lama dipasarkan, ada IG-nya yaitu Arumanis Rambut Nenek. Arumanis Rambut Nenek, boleh nanti dikepoin, langsung dipesan aja. Nah, sekarang kita lagi di booth-nya siapa nih? Teman Coret. Kenapa dibilang teman coret? Jadi kami tuh bermula ketika sering sama-sama mengerjakan suatu proyek. Suka dan duka kami lalui bersama. Lalu timbullah ide untuk membuat teman coret. Dari teman-teman yang ada di sekeliling kita. Oh, di teman coret itu sebenarnya ada berapa orang memang, Kak? Ada sekitar 7 orang untuk satu. 7 orang, Nah, untuk bajunya sendiri, ini buatan sendiri? Ya, jadi kami semua itu dari 7 orang itu semua sebenarnya ilustrator. Kami berinisiatif untuk buat suatu brand atau produk seperti ini. Memang awal mula kami sebagai ilustrator. Waduh, luar biasa ya anak mudanya Makassar. Nah, untuk teman-teman yang mau custom boleh tidak sih, Kak? Boleh custom, ada di IG juga, ada di Facebook, ada di nomor juga. Apa nama Instagramnya? Teman Coret Studio. Teman Coret Studio, jadi teman-teman yang berminat langsung pesan di dalam di teman coret. Tapi saya penasaran apa saja di dalam. Langsung kita kepoin. Nah, di dalam sini ada kakak-kakak cantiknya ternyata, tapi sembunyi di balik layar. Nah, di sini ada apa? Oh, ini yang masih polos ya kayak saya. Ini tinggal pilih desain, Kak. Bisa langsung dibuat di sini. Ya. Ini sudah jadi, sudah tersedia, lalu kami cetakkan sesuai dengan ukuran dan lengan pendek atau panjangnya. Jadi, seperti itu, pengunjung tinggal memilih desain yang kami buat, lalu diaplikasikan di kaos. Waduh, luar biasa, tapi berapa budget yang diperlukan untuk membuat satu baju ini? Untuk budgetnya, kami jual harga cuma Rp99.000, Kak. Rp99.000, sudah dapat baju, dibawa pulang, ketemu doi, waduh, mantap itu pun sekali. Sudah termasuk desain yang limited, Kak, jarang ada di tempat lain, karena kami memang
betul-betul fokus untuk buat desain, lalu buat di kaos. Selain di kaos, kami juga aplikasikan di tembok untuk mural. Oh, mural juga? Kami juga mural, ya. Waduh, luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar ya, baju? Kami mendesain untuk kebutuhan mural. Kadang juga menerima orderan dari luar, membuat ilustrasi, ikut kompetisi. Dan alhamdulillah dari beberapa bulan terakhir ini, kami dan tim sudah pernah mengikuti kompetisi ASER dan kami sempat juara 2. Waduh. Ide eksklusif sempat masuk 5 besar. Dan alhamdulillah kemarin mural dengan teman saya yang bernama Asman mewakili Polda Sulsel ke tingkat nasional di. Waduh, Pabes luar Polri. Biasa. Hah, tapi boleh diingatkan lagi apa nama Instagramnya tadi? Teman Coret. Teman Coret. Jadi teman-teman yang mau mural, yang mau desain lukis, baju, mau lukis, langsung hubungi DM Instagramnya mereka. Siapa ini? Dari KPHM. KPHM. Komunitas pecinta hewan Maros. Oh, dari Maros. Nah, dari Maros. Jauh-jauh ke Makassar demi F8. Nah, saya penasaran karena ini menarik perhatian pengunjung dari tadi ya. Ini jenisnya apa, Kak? Ini teguh, namanya teguh. Teguh. Bukan teguh ya, teguh. Ya, teguh. Ini hewan apa ini namanya? Dari Argentina. Dari Argentina. Oke, terus di belakang kita ini ada ular. Ya. Kalau ini kan ular apa? Ini nih, piton reticulatus. Ini tidak berbahaya kah untuk dipelihara? Tidak, kalau untuk peliharaan sebenarnya enggak. Karena jinak. Oh, sudah jinak. Nah, di sini ada hewan-hewan apa lagi tuh, Kak? Di sini ada, kalau yang ini, bearded dragon. Oke. Kalau yang di situ ada kura-kura, ada sulcata, kalau ini porsteni. Oh, aduh. Ya. Nah, terus ini, Kak, ada apa saja di sini? Ini ada leopard gecko. Iya. Leopard gecko. Oh, banyak ya corek-coreknya? Ya, banyak. Ini morph-nya beda-beda. Oh. Jenisnya beda-beda. Nah, untuk KM, apa namanya tadi? KPHM. KPHM itu apakah menjual hewan-hewan ini atau bagaimana, Kak? Sebenarnya kita menjual juga kalau dari hasil breedingan, dari ternak sendiri. Iya. Begitu. Oh, jadi ada beberapa yang dijual. Tapi ini tidak dijual pastinya. Ini untuk koleksi sebenarnya. Oh, kesayangan. Ya, udah kayak pacar sendiri ya, dijaga, dibesarkan dengan sepenuh hati. Nah, kalau di belakang kita masih ada tuh, Kak. Apa ini? Belum datang. Oh. Ini ada. Ini apa? Landak mini. Landak mini. Bisa dipegang tidak? Bisa. Oh, tidak menusuk? Sebenarnya agak menusuk sedikit. Cuman kalau merasa terancam. Oh, enggak kayak yang di film-film ya? Oh, boleh saya pegang? Boleh, pelan-pelan. Waduh, gemetar tangan saya. Ya. Oh, kayak sikat. Waduh, saya takut. Aduh, kalau ini sudah jinak? Jinak. Berapa lama dipelihara, Kak? Kalau ini umurnya setahun lebih. Oh, sudah setahun lebih? Setahun lebih. Untuk harganya sendiri, Kak? Kalau harganya relatif sebenarnya. Waktu dibeli berapa? Kalau begini di atas 1 juta. Waduh, 1 juta. Waduh, mengorek kocek. Ya. Tapi untuk hobi boleh lah. Nah, bahkan saya sampai ada yang puluhan juta juga ada. Waduh, luar biasa. Tapi hobi tidak tergantung harga ya. Yang penting senang kan? Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Nah, kalau ini boleh tidak sih dipegang? Boleh. Karena jinak atau mau gendong? Boleh. Waduh, domba-domba galeter kayak ini kayak jatuh cinta. Ini sudah. Cuman agak berat itu. Kabel. Oh. Kalau ini usianya sudah 4 tahun. 4 tahun. Aduh, romantis sekali. Teman-teman jangan baper ya. Ini pegang ini. Oh, begini caranya. Oh, kayaknya lebih sayang sama masnya karena sudah terbiasa, sudah nyaman ya. Oh, ini betina atau jantan? Betina. Emasnya?
jantan. Waduh, jangan. Pemahaman juga untuk teman-teman yang nanti ngonten atau bikin liputan untuk hewan-hewan nokturnal, sebaiknya untuk hybridnya dikurangi. Oh, dikurangi atau kita yang menjauh. Menjauh. Nanti videonya yang di zoom. Di zoom, okay. Betul. Okay. Ini sudah berapa lama nggak peliharanya? Ini sudah 3 tahun. 3 tahun. Yeah. Waduh, setia ya. Setia sekali. Jadi untuk burung hantu ini sebenarnya dia endemik dari Sulawesi. Penyebarannya ada di Ramang-Ramang, Sidrap, terus ada juga di Pindrang, terus ada juga di Pare-Pare. Jadi agak luas untuk daerah Sulawesi sendiri, tapi dia tidak ada di Pulau Jawa. Oke, nah untuk KPHM sendiri kak, apakah menyediakan untuk teman-teman yang ingin membeli? Oh, kalau untuk membeli sebenarnya kita dari apa ya, penangkaran ya tepatnya. Sebenarnya kita juga di Maros ada penangkaran, namanya Dreamland Reptile. Dreamland Reptile sendiri menangkarkan berbagai jenis reptil. Terus di Dreamland Reptile teman-teman juga bisa belajar, bisa liputan juga sebenarnya bisa sih. Terus kalau untuk mau tanya-tanya harga langsung tanya di Instagram. Ah, nama Instagramnya apa? Kalau untuk jajanan reptilnya tulis saja Dreamland Reptile. Kalau untuk edukasinya tulis saja KPHM underscore 2020. Oke, dicatat untuk teman-teman pencinta hewan. Oke kak, makasih banyak waktunya. Siap. Nah, sekarang saya bersama kakak siapa nih? Dengan LG. Oke, kak LG, kita lagi di booth apa ini? Ini lagi, teman-teman lagi berada di booth Cat Lovers Makassar. Nah, biasa disebut dengan? IPK, Ikatan Pemerhati Kucing Makassar. Oh, Pemerhati Kucing. Ya. Nah, paling ramai di sini kak, saya perhatikan dari but-but yang lain karena kucing memang menarik perhatian. Betul, ya kak. Karena kucing itu merupakan hewan yang lucu, menggemaskan seperti saya. Betul. Nah kak, ada jenis-jenis apa saja yang ada di sini? Oke, untuk hari ini kita ngedisplay kucing-kucing, ada Persia Medium, terus juga ada mix ya, di mana ada mix antara kucing domestik dan kucing Persia yang hari ini kita display. Oke kak, apakah ada yang siap untuk dilepas adop? Untuk saat ini teman-teman juga ada beberapa ya yang kucing kita display itu siap untuk diadop. Jadi mungkin pengunjung dari F8 yang ingin mengadopsi itu ada beberapa ekor yang kita memang ready untuk kita lepas adop pada malam hari. Iya, jadi teman-teman yang mau bawa oleh-oleh bernyawa dari sini nggak harus manusia ya. Betul. Ada kucing yang perlu diperhatikan. Nah di sini kak, waduh saya salah fokus dengan si putih ini. Ini jenis apa kak? Ini dia Persia. Oh, Persia medium. Kalau Persia dengan Angora itu kak apa bedanya? Kalau Angora sebenarnya sih, kalau Angora itu di Makassar belum ada ya yang yang punya Angora itu sebenarnya jenis ras murni gitu. Oh iya. Ras murni, terus kalau Persia juga sebenarnya itu dia ras murni, tapi sebenarnya identik itu hidungnya yang pesek ya. Oh. Nah, kita kenapa kita teman-teman cat lovers menamakan ini Persia medium karena memang sebenarnya kan sudah kawin silang gitu. Oh, sudah ada persilangan. Betul. Jadi sudah terkontaminasi. Betul. Jadi sebenarnya bukan ras murni lagi sebenarnya kak, kayak gitu. Sedangkan untuk Angora sendiri itu merupakan ras kucing yang murni kayak gitu. Seperti itu. Iya. Nah, di sini kak ada jenis Persia, berarti Persia medium. Berarti ada yang lebih panjang long hair-nya. Iya, long hair, terus juga ada yang semi long hair seperti kucing yang ini. Yang ini kan iya, ini dia semi long hair dengan motif yang marble. Oh, marble. Gitu. Iya. Ada beberapa motif tuh kak. Ada banyak sendiri. Sih, ada yang marble kayak gini, terus juga ada yang kayak red tabby. Iya. Terus juga ada yang biasa orang sebut Himalaya shell point. Jadi dia motifnya itu di bagian telinga, kaki, mata, hidung itu dia warna hitam. Okay, kayak gitu. Itu ada kaliko juga. Ada kaliko juga. Aduh. Jadi kaliko itu kucing yang memiliki 3 warna dalam badannya. Tapi kak, saya penasaran dengan kucing ini, kenapa bisa sekali mini? Apakah memang sudah terlatih menggunakan pakaian atau bagaimana? Iya, sebenarnya sih teman-teman awalnya tuh mereka kalau di rumah gitu, ya mereka sudah terbiasa kayak gitu. Jadi pada saat ada pameran ataupun kontes, jadi kucing-kucing itu sudah
nggak risih lagi kalau kita genakan kayak pakaian kayak gitu. Jadi harus membiasakan. Betul. Nah, untuk teman-teman yang mau menjumpai di sosial media, terutama Instagram, Kak, sempat ada nih yang mau adopsi tapi halangan mau kesini. Jadi bisa dapat Instagramnya di mana? Untuk IPK sendiri itu ada Instagram akunnya di IPK underscore Makassar. IPK underscore Makassar. Yes. Jadi langsung saja di follow terus cari-cari yang cocok. Yeah. Nah, sekarang kita dengan Bapak siapa? Amung. Amung. Nama Amung, lengkapnya, Pak? Nama aslinya Makmun, tapi biasa di pengkaryaan itu Amung Kartun. Oh, ada nama panggilannya Bapak nama Amung Kartun. Nah, Pak, saya tertarik dengan koleksi-koleksinya ini. Apakah digambar menggunakan tangan sendiri atau menggunakan laptop atau seperti apa, Pak? Oh, kalau yang kalau saya itu saya biasa hybrid. Jadi ada yang tetap saya pertahankan manual karena ada efek-efek yang tidak ada di komputer, tapi di coloringnya itu di Photoshop. Aduh, Bapak memulai gambar-gambar seperti ini dari tahun berapa, Pak? Kalau memulainya sih masih mahasiswa, tapi setelah untuk terjun ke jaringan internasional di awal-awal COVID. Oh, sampai internasional, Pak? Iya, ini ada beberapa negara yang saya sudah eksibisi. Waduh, keren. Ini ada di Brasil, ada di Norwegia. Ya. Yang kemarin masalah no word tentang Ukraina. Ya. Ya, ini di awal-awal COVID itu kemarin, saya mulai bagaimana kan artinya orang bekerja di rumah atau apa. Ya, di era sekarang kan internet jalan. Iya, betul. Jadi saya cari kompetisi di luar. Dan alhamdulillah bisa lolos di Musim Kartun Portugal. Musim di awal-awal Kartun Portugal. Ya, di awal-awal. Yang itu karya saya, memang saya angkat budaya daerah Makassar. Iya. Tetap artinya saya perkenalkan juga daerah Makassar di luar. Waduh, luar biasa ya, sampai go internasional ya, Pak. Ya, alhamdulillah mulai dari 2001 itu ada sudah lebih dari beberapa negara yang saya ikuti dan sudah masuk di jaringan Kartun Internasional. Waduh, jadi nggak kalah sama yang muda-muda. Nah, terus nih, Pak, boleh tidak sih custom lukisan wajah sendiri di sini? Ya, bisa. Boleh. Ini ada beberapa karya yang saya sudah kemarin sana. Yang di atas itu Sandiaga Uno. Yang ini. Dan ini yang ini nih, yang Sandiaga. Iya. Karikatur ini. Aduh, Pak keren, Gubernur keren. Dan ini Pak Wali Kota. Waduh, luar biasa. Nah, Pak Jokowi. Waduh. Wah, keren banget nih. Nah, Pak, kalau misalnya ada yang mau custom, berapa budget yang diperlukan? Biasa, kalau khusus untuk F8 ini saya buka, artinya bagaimana memperkenalkan, mengedukasi seni karikatur di masyarakat. Saya buka, kalau yang hitam putih 100 dan kalau yang berwarna 2,5. Waduh, tapi lumayan kalau di murah. Umum, ya paling murah karena paling murah di, karena sudah go internasional. Ya. Tapi kalau di luaran itu kalau satu skate karikatur hitam putih saja itu biasa saya bandrol 1.500.000. Waduh, luar biasa karena ini udah go internasional. Jadi untuk F8 ada promonya ya, alhamdulillah. Pak. Aduh, jadi ini teman-teman jangan ragu untuk kesini. Kemarin di Iran, ini dipamerkan di Iran. Dipamerkan di Iran dari Jerman. Biasa. Nah, kita ada di zona berapa nih, Pak? Supaya kita perkenalkan di lokasinya. Zona 2. Zona 2. Di depan patung apa nih? Ya, Paraga. Di depan patung Paraga pas depannya. Jadi teman-teman langsung ke sini saja yang minat. Untuk Instagramnya, Pak, adakah Instagramnya? Instagram Amung Kartun. Amung Kartun. Nah, langsung di-follow dan bisa langsung di DM kalau berminat. Itulah tadi jalan-jalan kita mulai dari sore hari sampai malam hari. Kayaknya semakin malam semakin banyak juga pengunjung F8 ini. Jadi rugi kalau kalian nggak kesini ya, bawa doi, karena di sini banyak sekali booth-booth yang belum sempat kita perlihatkan di video ini. Ada booth makanan, fashion dan lain-lain. Jadi pokoknya wajib banget ke F8 ini kalau video ini diupload sebelum acaranya selesai ya. Jadi jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian, share keseruan kami di F8 ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media, bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.